Tahun ini saya mencari rumah, memang mencari rumah dengan harga-harga yang di bawah lah untuk persiapan menikah ke depannya. Dan kebetulan di sini saya dapat harga yang cocok. Kenapa saya berinisiatif untuk mencari properti sendiri, bukan suami saya atau calon suami saya yang nantinya akan mencarinya? Karena menurut saya perempuan juga harus berdiri sendiri dan mempunyai haknya sendiri juga. Jadi nggak bergantung sama suami atau nanti calon suaminya ke depannya. Karena itu untuk investasi diri sendiri dan anak-anaknya nanti. Pesan saya untuk para generasi milenial yang di luar sana, yang masih pada suka have fun, lebih baik dipaksakan untuk membeli sebuah properti, karena ini untuk generasi ke depannya juga, untuk anak-anak kalian juga. Jadi harus dipaksakan mau nggak mau. Ayo nekat beli rumah.